tersenyum saat ku sendiri, sayang. Sampai setiap hariku terlalu merindu kamu. Izwan Arif dengan lagunya Hanya Indah. Saya, assalamualaikum. Panggil Izwan boleh ke? Boleh, boleh. Hai Izwan. Okey. Menayu-dayu eh? Hanya Indah dia, ni. Di tengah hari ni kita menayu-dayu sikit. Menayu-dayu. Tapi sedaplah kan sebab rasa tenang je bila dengar. Tapi nak tahu juga inspirasi daripada lagu ni, idea asalnya. Oh, idea asalnya lagu ni komposer dia adalah Aiman dan juga Faris Asmadi. Okay. Lirik daripada Carmilla, Awan Terbang dan juga saya sendiri. Okay. Inspirasi lagu ni sebenarnya saya bila diberitahu nak buat lagu, saya memang specifically memang minta nak lagu yang mendayu-dayu dan juga saya nak nak ekspresikan lagu ni untuk orang-orang yang tengah bercinta. Oh, okay. Supaya kita selalu ingat walaupun payah macam mana pun relationship ataupun friendship ke apa, kita ingat benda-benda indah saja. Bukan bercinta dengan pasangan kekasih tetapi dengan keluarga. Dengan keluarga, dengan Tuhan sekalipun. So okay, kita ingat benda-benda yang selalu indah. Okey. Berapa lama lagu ni ambil masa untuk dicipta? Lagu ni saya rasa dari segi penciptaan ambil masa dalam masa 2 minggu, tapi dari segi recording dan juga production singkat saja, dalam masa seminggu dah siap. Dan juga penghasilan music video pun alhamdulillah semua berjalan lancar dalam masa yang singkat lah. Okey, kalau nak bercakap mengenai lagu-lagu sekarang ni kan Izwan, dah banyak dah. Tapi macam mana agaknya Izwan meletakkan diri Izwan untuk menarik ramai lagi pendengar mendengar lagu Izwan? Saya secara jujurnya buat lagu ataupun keluarkan single untuk memeriahkan industri. Sebab kita tahu ramai penyanyi baru, ramai juga penyanyi yang lama keluarkan lagu baru. Tapi untuk saya, kalau orang boleh relate dengan lagu saya, itu dah cukup
happy dah. Cukup bermakna. Dah cukup bermakna. Jadi untuk lagu ni memang saya kiranya 100% bagi hati dan perasaan lah. Oh, kiranya. Okay. So, sampai. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, dan sedikit kita nak untuk music videonya, prosesnya berapa lama? Proses konsep music video ni ambil masa dalam 2 minggu. Okay. Tapi dari segi syuting, kita ambil syuting 1 hari dan juga dari segi post-production dalam seminggu, 2 macam tu. Oh, okey. Okay. Kalau kita lihat di music video ni, banyak Izwan perlu menangis, betul? Mana datang mood menangis tu? Itulah saya sebenarnya, kalau secara jujurnya, bila saya ni seorang yang sangat kaku, sangat malulah kalau nak berlakon-berlakon ni. Tapi bila kena berlakon, nak kena sedih-sedih tu, ada satu scene dalam kereta tu, saya ingat dia orang cakap, kena nangis ni, kena nangis. Saya memang minta pasang lagu Winter Sonata. Oh, okay. Itu dia punya inspirasi dia. Okay. Macam bila dengar lagu tu macam automatically sedih, macam itulah. Senanglah kalau macam tu. Okey, di penghujung mungkin kejap lagi Izwan akan bersama dengan kita juga, tapi mungkin boleh kongsikan juga Instagram. Ya, kalau nak mengenali saya dengan lebih dekat dan nak dengar lagu Hanya Baru Indah, boleh follow Instagram saya di Izwan Arif, E-Z-W-A-N-A-R-I-F-F, juga di Twitter dan juga di Facebook. Dan jangan lupa untuk saksikan official music video lagu Hanya Indah di YouTube Najah Music. Itu dia, Hanya Indah. Okey, Syira ada soalan tak nak beritahu? Syira ada soalan. Duit Penentu Bahagia, setuju tak? Setuju. Kenapa setuju tu? Setuju sebab bagi saya duit itu bukan segala-galanya, tapi segalanya memerlukan duit. Memerlukan duit. Ya. Dia dah ambil coach kita lah. Dia dah ambil coach. Macam mana ni?